Belum pak, untuk yang dipegang. Ya, ambillah kalian. Kau lah dapat belum? Belum sama sekali? Ya, karena dia mau. Siapa yang bawa? Yang... Nampak kan ke meja? Tidak nampak. Nah, ini. Oke, di sini. Dua, ada di sini. Satu, dua, tiga. Yang lainnya masih lari dan kita kejar hingga saat ini. Yang bawa uang itu ya? Iya. Ini nggak dapat apa-apa ini dua tersangka ini? Nggak dapat apa-apa, cuma petunjuk semua bukti dan pengakuan. Dan saksi menyatakan mereka pelaku. Kita kena pasal 363 ayat 1 huruf 4 ya. 7 tahun. Iya. Di bawah ini masyarakat yang mengalami uang banyak di bawah. Iya. Pasal pengamanan di polisi. Kami mengingatkan kepada masyarakat ya supaya tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan pengawalan dari kepolisian bila mana akan mengambil uang dalam jumlah yang banyak. Ya. Tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan pengawalan dan pendampingan dari pihak kepolisian, baik itu yang ada di Polsek, di Polres ataupun yang di Polda, ya. Karena mengingat sekarang kita untuk keamanan dan kelancaran masyarakat, polisi selalu siap sedia untuk melakukan pengawalan.